B no fear siya. Hai kibi kita siya lewel no fear siya. Ibi makasih bes. Jadi nule B no fear siya ya. Oi na video nain dua ne kekestian in aman kain vetuang kain uang bupati kan kekestian B fukun selesai no B kekestian set ini kafe main ketenai. Tapi mungkin saya tidak tahu apa yang mereka omong, tapi saya mau sampaikan ya. Karena ini penting. Ini bukan kampanye, tapi memang kampanye. Akhirnya ini nas, oke, salah ya. Memang bukan kampanye, tapi kampanye. Untuk kekes kan harus kampanye, toh. Kan begitu. Jadi nomor PN Ofirks ya. Saya begitu bangga terhadap Simon Agri dan Kim Tauli. Beliau berdua bekerjanya belum sampai satu tahun. Tetapi apa yang kami sampaikan pada saat itu, mereka berdua sudah lakukan. Betul? Betul. Ini saya Pak. Ini memakai tekan mati-matian pada saat kampanye mengenai kota Bitung. Beta yang omong di mana-mana. Ini saya Pak, toh. Woi, orang saya terang, tiga sih. Terangkan ale. Itu baru namanya kota kabupaten, bukan kecamatan Melaka Tengah. Betul? Betul. Ingat deh, mau beli di kemana lagi? 2024 kan tadi beli TCT di kan? Hah? Beno Fenix ya? Nawang toh. Semua sudah dilakukan. Kartu cerdas Melaka, kartu sehat Melaka, semua sudah kita lakukan. Fuku siapa? PA atau Metri, matian. Tebes kenal deh? Tebes. Wih, kantor DPR 15,2 M menguap kemana-mana kita tidak tahu. Tetapi pemerintahnya Simon Hakim Tauli sudah berdiri megah. Sebentar lagi sudah selesai. Senin lagu jadi ya? Hah? Senin lagu jadi ya kantor DPR? SLKT. Dan kantor bupati kita sudah tahun 2022 sebentar lagi kita akan meletakkan batu pertama. Mau dibangun tahun ini juga. Hai, makas. Peru ada kali sama Abang Tino sebelum Melaka naik rumah. Hai, hai, makas lali. Tapi kenal ya? Kalau sama Abang Tino senulu, weh. Hei, hal aku tidak dia Melaka nih, telah usah salah. Itleng toh maklum nih. Enak, wartawan. Ya. Hai, hau memang, hau mate muhuri. Saya sudah obrol dengan bupati. Hau mate. Manser mate. Manakala mate. Fruti fati, no guys. Tahun 2024, partai hak apa HP 2 deh, hak bagi ke deh. Saja akan lepas mereka dua. Hai, nama gue. Beta sebentar lagi kalau Tuhan memberkati beta jadi ketua DPC Kabupaten Melaka untuk Partai Demokrat. Kalau Lela Lubanang di Kupang DPD berarti untuk Kabupaten Melaka beta yang ketua DPC. Dan ingat, Bupati ini memang hebat. Waktu kami musda di Kupang, beliau ada di ND. Beliau ikut penguburan ibunya Pak Herman Heri. Mari ke Kupang telepon area ini, Pak. Ai, ama Andren Hotel on the Atmasa. Mari kita makan siang bersama. Di mengalami. Weh, di rumah makan suka-suka. Biar nak ke Emba Pasar Lupa. Ai kada nukwe. Meja panjang ini penuh. Kata kakek, penuh kita. Penuh kita dan tadi pati Kupang sini. Bi apa yang dilahirkan tidak kita, tapi aduluku rata. Maka lalu, kau yang abi uluk, hau deh uluk kau letak tapi kan, tapi tidak pernah makan bersama. Hah? Kau lebih masih malu. Paling kole itu nakara. Luar biasa, saya paling capek pada waktu itu. 2005 sampai 2027 PTM paling capek. Dan saya lakukan itu untuk SKT juga saya capek. Tapi ever fully hal luar biasa. Oleh karena itu, hal mati Pak Fati. Hei, oke, rupanya kira ini latihan. Eleh. Nah, dunia rakyat. Hal itu dulu termasuk ke Esno. Kakak Fuku menau tak pula apa setia. Ini mati di timur, wakil setia. Oke, baik. Jadi, Pino Felix ya.
itu sutri makasih pein uang dua neka infetuan dua neka inturai ruang desan mereka sudah berbuat. Mereka memerita belum sampai setahun tapi kita ada sudah ada perubahan di Kota Melaka. Kabupaten Melaka sudah ada perubahan, betul? Betul sekali. Kalau umpamanya dulu, hei, neka sini lagi, lampu merah ini mesti mati. Sementara sore-sore kami dengan kepala dinas perhubungan ada di pas lebih abu kan? Tidak nusi arah gereja. Pih main ini kiu, eh ini kiu main dari meri, kiu dari meri, file di kabin file di jatah, pih itu saya kiu, ay apa kena ini makamu kan teteh ini kan, mereka ini meri, dia putar kembali datang, dia cereng orang ini, le kamu merah, dan ingat, ini uang bupati pih hakrona, nakes pak menteri kelautan. Nah kayak sepa waktu pertemuan di Jakarta Sandiaga Uno, pariwisata pengen dikeh dong, lampu merah di Jakarta bano nah kayak emak di kampungan teh, berarti lampu merah deh pada kaki perah ini lah, buat di warna deh tuh lu gitu, no mean, no modok, no biru adi ini ada apa ya, ini teri kain jadi apa ya ini tau kita deh itu, main ini milik lo itu, emang laka, pengen ofir siap. Tapi harus saya, kau kalah, mesti kau bikin tanda keren, semua tanda yang lain. Ulu kan, tanggal 25, usina mos dia, bayar P wakil bang. Bisa rakit file dekat kita, nangsa, hak, listrik, lah kalah ya. Hai file, nangsa, keren ke rumah naik. Nih harusnya kenakan emang kampung, no, keren ke rumah naik. Tapi itu no si terbagi main names kita rakyat sudah terkenal kalau kalah deh kalau yang bosok imbang kokon luar biasa oh si ini deh hati ya kecil hati kan dia sih tidak ada yang lain kita leh bupati Mangguru main emang udah kaya sih deh kita oh haduk memang oh ya kayak sungguh. Jadi memang dulu lah itu Pino Felix ya. Kita harus sampaikan terima kasih untuk N1N2N. Mereka bekerja betul. Apa yang mereka janjikan pada saat kampanye sudah mereka lakukan. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu dan tim yang sekarang itu supaya 2024 ya kita tetap ada pada posisi SN. Tapi ama nek andelong nek andelong tetap tinggal supaya N2 kecerai ama. Ini tidak boleh. Karena saya suruh sampaikan di mana-mana kalau Ibrahim Wahid kalau bercerai kita jadi bingung. Hari itu yang apa? Pak Kowi coba. Bingung. Betul nggak dia? Betul kita bingung. Ini harus saya sana kali dong. Pak Kowi tidak pakai SP tidak ini tidak kata tahu ini tidak baik apa lagi tidak ini. Jadi saya tidak mau supaya Ibrahim Wahid tidak boleh cerai. Kalau 2024 2029 itu sudah pasti cerai, ya toh. Dan in warna nice mode kan lebih ditian toh. Tapi lagi kita sae. Oh. Sae, ya toh. Itu lagi kita sae. Oleh karena itu kita lor. Oh tuh lor. Fokus ya tahu mana pi. Supaya mata biasa ya kita buat ya. Ini kita akan yang ini Pak Bupati ini yang kami harapkan. Supaya tidak boleh cerai untuk 2024 itu kita yakin betul kita menang yang enak punya lu lihat apa sih ya itu yang kita menang jadi begitu saja sama bupati sama dia berdua dia yang pak ketua pak ketua oke jadi begitu sudah ya saya kalau ada kata-kata yang belum berkenan, saya mohon maafkan. Peter biasanya seperti itu, biasa-biasa. Ya, jadi oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat Natal 2021 yang lalu dan selamat tahun baru 2022. Semoga dengan tahun baru itu kita semua punya semangat baru sehingga beliau berdua untuk 2024 kita berikan lagi kekuasaan untuk 5 tahun ke depan. Sekian dan terima kasih.